Dari data perkembangan statistik kasus dan jumlah vaksinasi COVID-19 di Jambi, Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi mencatat dari Juli 2021 hingga Oktober 2022, jumlah warga yang sudah divaksin mencapai 3.057.055 orang. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi memberikan data tentang catatan peristiwa triwulan 3 2022 yang salah satunya memberikan informasi situasi terkini perkembangan kasus dan vaksinasi COVID-19 di Jambi. Informasi situasi terkini perkembangan kasus dan vaksinasi COVID-19 di Jambi tersebut dari bulan Juli 2021 hingga Oktober 2022. Untuk kasus COVID-19 dari Juli 2021 sampai dengan Oktober 2022, total kasus COVID-19 terkonfirmasi 38.971 orang, kasus aktif 81 orang, sembuh 37.993 orang, dan kematian 897 orang. Sedangkan untuk vaksinasi, jumlah penerima vaksin per sasaran vaksinasi 3.057.055 orang dari Juli 2021 hingga Oktober 2022, yakni vaksinasi pertama 88,02%, vaksinasi kedua 69,27%, vaksinasi ketiga 23,30%, vaksinasi keempat 27,20%. Iqbal, JEK TV, melaporkan.